fotografi. Hari ini di toko foto Pro Jambi ada Canon EOS 750D. Nah, jadi ini adalah salah satu varian terbaru dari DSLR menengah produksi Canon. Mereka terus berinovasi sehingga para pecinta fotografi mendapatkan gear yang lebih mantap lagi. Ini adalah penerus dari 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D yang tidak diproduksi lagi, bahkan 650D, 700D yang sudah discontinue, sekarang ada 750D. Tentu jauh lebih unggul, pixelnya 24.2 megapiksel. Kemudian sudah WiFi. Wah, ini salah satu fitur yang sangat penting di zaman online ini. Kemudian sudah layar lipat, sudah touchscreen, layar sentuh, kemudian juga full HD video. Jadi segudang fitur yang lengkap yang ada di Canon 750D. Ada strap, strapnya bagus. Dan kalau beli Canon 1300D tidak ada CD-nya, ini ada. Ada kartu garansi dari toko kami, Foto Pro Jambi. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan. Kemudian ada kabel power. Baterainya sendiri, tentu saja semuanya original. Ini adalah chargernya. Kemudian bodinya sendiri dengan dua pembungkus. Kalau baru. Ciri-ciri kamera itu baru adalah ketika kita nyalakan pertama kali, kita harus setting tanggal. Kemudian time zone. Jadi kalau nggak ada gitu, berarti nggak baru tuh. Nah, terus lensa yang diusung daripada Canon 550D sendiri adalah lensanya adalah 18-55mm ISSTM. Apa keunggulannya dari seri 18-5mm sebelumnya? Keunggulannya adalah motornya tidak bersuara, silent, STM, silent motor. Dan fokusnya juga jauh lebih cepat. Dalam paket penjualannya di toko Foto Pro Jambi, kamera 750D keren ini sudah dilengkapi dengan tas. Tas yang bagus, bukan yang segitiga, tetapi modelnya yang kotak. Jadi masih muat kamera, lensa, lensa tambahan satu atau dua, flash, dan berbagai aksesoris fotografi. Kita juga siapin dry box, karena ini sangat penting sekali sahabat fotografi, untuk menjaga agar kamera kita tidak jamuran, tidak berembun motherboardnya. Kemudian ada cleaning tool untuk bersih-bersih, jadi sebelum masukin kamera kita ke dalam dry box, kita bersih-bersihin dulu. Jangan ada bekas keringat, jangan ada berminyak, jangan ada debuan, baru kita masukin ke dalam dry box. Dry box kita sudah dilengkapi dengan slip mat, anti slip, kemudian silica gel, saset, ada 10 bungkus, dan higrometer atau alat pengukur suhu dan kelembaban, supaya kita tetap bisa mengkontrol suhu di dalam box. Oke, jadi kemudian kita juga udah menyiapin hook untuk lensanya. Kita juga menyiapin dalam paket ini filter lensa. Dan satu lagi, tripod mini. Demikian informasinya, jika sahabat sekalian berminat, datang aja langsung ke toko Foto Pro Jambi. Hati-hati, sekarang banyak penipuan. Oke? Jangan pernah mau bertransaksi, mentransfer uang kepada orang yang Anda tidak kenal. Oke? Teritilah dulu toko online itu sebelum Anda membeli. Toko online yang bagus, yang terpercaya, pasti banyak feedback, pasti disarankan atau direkomendasikan oleh teman-teman kita. Tetap safe, tetap aman, belanja dan dapatkan barang yang baik. Sekian dulu, semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.